Oke, masih di bulan Agustus, di hari kemerdekaan ya, tentunya kita akan panen anggur, anggur Jupiter. Nah, Jupiter ini salah satu anggur yang gampang banget buah, rasanya unik, kemudian dia warna sejatinya itu warna hitam seperti ini. Nah, kalau kita biarkan warnanya seperti ini, dia akan jauh lebih manis dan jauh lebih rasanya menonjol. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar tanaman anggur. Dan buat pemula yang ingin nanam, saya rekomendasikan varietas Jupiter, wajib sekali dikoleksi. Selain rasanya unik, buahnya juga tergolong seedless dan dia warnanya sangat eksotis ya, bisa kalian lihat. Nanti kita akan panen juga dengan anggur Bogati ya, kebetulan udah mateng. Kalau ini sebelahnya ada, ini rizamat ya, sebelahnya lagi ini talun, dia belum matang sempurna tapi ya udah cukup lumayan manis. Ada juga nanti varian Bogati yang berinya ternyata bisa besar. Oke, langsung aja kita akan panen. Bismillahirrahmanirrahim, akan panen. Ini sisa kemarin dicip-icip ya sama codot-codot happy yang ke kebun, langsung ambil langsung dicip karena memang udah mulai mateng. Dan Jupiter pun kalau dia matengnya masih pink ya atau masih merah juga udah manis sebenarnya. Cuman kalau seperti ini dia lebih manis lagi, lebih legit. Ini banyak sih dompolannya, cuman memang sisa-sisa aja ini yang nempel di pohon. Ada lagi sebelah sini. Dan ini dompolan yang paling bagus ini. Dompolan pas ini unik. Dompolannya bagus. Kita ambil sebelah sini, masih banyak guys. Sebelah sini masih banyak. Tuh, ini masih banyak guys. Oke, kayaknya udah semua. Ini dia anggur Jupiter. Nih, sekedar informasi, dia yang putih-putihnya adalah lapisan pelindungnya. Ini bukan hasil semprot. Karena kalau anggur sudah mulai matang, ini saya udah tidak semprot ya. Selama 1 bulan lebih ini saya nggak semprot supaya menghindari kontaminasi terhadap buahnya. Nah, jadi nanti bisa dicuci lagi juga supaya hilang dari debu ya. Ini ada debu-debunya sedikit, tapi selebihnya cantik warnanya, sudah hitam. Bisa seminggu lagi sebenarnya, cuman saya pengen panen supaya nggak terlalu kematangan ya, mending pas aja matangnya di pohon. Oke, lanjut kita cari anggur Bogati. Oke, jadi sekalian panen juga Bogati selain Jupiter. Nah, Bogati ini sempat waktu itu berbuah banyak di atas rumah ya, waktu itu masih di atas rumah dan hampir mati karena kena overdosis boron. Sekarang sudah recovery lagi, pohonnya sudah mulai sehat, daunnya sudah normal dan bawa buah 1 dompol. Karena tadinya hanya untuk recovery, ternyata bawa buah. Ya sudah, kita akan matangkan dan ini hasilnya. Coba lihat. Nah, sekilas mirip tamaki tapi bukan tamaki, ini adalah Bogati. Kalau tamaki di saya masih pembentukan cabang. Kita akan panen. Ini sudah mulai matang ya, tapi belum full matang banget. Cuman ya pengen panen aja. Bismillah. Lihat, size-nya gede banget. Dengan jempol saya juga kalah jempol saya. Ada yang paling gede, ini juga gede. Dia ada semburat coklat ya kalau udah matang seperti ini. Cuman nggak di semua. Jadi kalau full matang baru dia. Tapi cukup lumayan. Kita lihat ke Jupiter. Oke, ini juga sudah dicip-cip. Sudah berapa kali dicip tuh. Ini bawahnya udah bolong, ini juga bolong. Jadi kelihatannya masih padat, tapi ini udah dicip-cip sebenarnya. Alhamdulillah sudah selesai kita panennya. Lumayan dapat 1 kilo lebih nih Jupiter sama Bogati Novoski. Kita tidak akan membandingkan ukurannya karena
jelas sangat berbeda. Cuman saya udah nyiapin koin. Nih, kita liatin Bogati. Coba perdekat dulu. Nah, kita akan cek apakah sudah matang atau belum, dan kita akan bandingkan dengan koin ya. Nanti timbangannya kita geser dulu. Kita bandingkan dengan koin 1.500, 1.000. Kita akan petik yang paling besar ini, dan satu lagi deh sebagai pembanding. Dan ini satu kali penjarangan, jadi masih berdesakan karena bunganya bunga kecil ini ya, bukan bunga besar. Nah, kita akan bandingkan dengan koin. Coba lihat koin 500 ketutup ya, jelas ketutup. Satu lagi juga hampir lah, hampir sekoin lah. Mari kita timbang. Ini kelihatan nggak? Coba lihat. Ini 0 gram ya. Kita udah nolkan. Dia dapat di 14 gram. 14 gram. Bener kan? 12 gram ya. Ini 14 gram. Jadi cukup lumayan besar ya untuk Bogati. Kita akan belah tengahnya seperti apa. Apakah udah matang atau belum? Nah, kita akan belah tengah. Kelihatannya kalau Bugatti itu dia ada urat di dalam buahnya. Jadi ada serat-serat di dalam buahnya. Bismillah. Ini udah nggak saya siram ya pohonnya selama 2 harian lah. Oh, ternyata matangnya bagus. Ya matangnya bagus. Ini perbandingannya. Kita coba belah Jupiter dikit. Ini adalah anggur Jupiternya. Kita cek juga. Tuh, dia udah mulai matang dan bijinya kecil ya. Cuman saya belum punya test break, jadi nggak akan saya test break karena belum beli ya guys, maklum. Ini Bogati satu lagi. Wah, dia dagingnya itu tebal ya. Enggak juicy, kalau Jupiter lebih juicy dia. Enggak terlalu juicy ya, kalau ini dagingnya masih enak dilihat gitu. Hijaunya enak dilihat. Kalau Jupiter dia khasnya foxy. Stop lah. Oke, jadi untuk Bogati tuh, kata saya kan dia unik ya. Jadi ada coklat-coklatnya kalau udah mulai full mateng, cuman yang kecil-kecil enggak tahu udah matang apa belum. Nah, keunggulan yang lainnya dia tahan jamur juga. Kalau Jupiter kan dia lebih ke karat daun, kalau Bogati dia lebih ke embun tepung, cuman jarang kena ya, cukup bandel juga, daya tahan di atas rata-rata. Nah, kita akan coba buahnya. Masa dilihatin doang, kita harus coba buahnya. Ini bijinya, kita keluarin dulu. Ternyata padat ya buahnya tuh. Bijinya dia belum coklat sempurna, ada hijau-hijaunya. Mungkin semingguan lagi ini udah full mateng ya. Kalau ditaruh di seluruh ruang udah mateng juga. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Udah manis banget. Crunchy ya. Dia crunchy. Kita coba satu lagi nih. Belahan jiwanya. Gigitan buat kalian. Bismillah. Crunchy. Jadi teksturnya memang gurih masuknya ya. Teksturnya sangat enak. Juicy crunchy masuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Cuman memang dia nggak ada foxy atau muskat, rasanya manis menyegarkan, dominan ke crunchy ya. Bismillah, habisin satu lagi. Bijinya dua, kata-kata dua atau tiga ya, paling banyak tiga. Cobain satu lagi lah, satu lagi deh yang kejepit aja nih. Dan ini nggak ada yang belah ya. Hmm.
airnya. Tapi dia enggak begitu digigit dia enggak muncrat karena crunchy. Jupiternya juga kita coba. Ini yang bikin enak sensasi. Foxy. Foxy permen karet ya. Kalau Jupiter jelas anak saya paling suka varian ini. Cuman buat teman-teman saya rekomendasiin buahnya dibikin hitam kayak gini. Jadi tekniknya itu jangan dulu dipanen kalau dia belum variation sampai hitam. Walaupun memang Jupiter tergolong cepat, dia 90 hari udah bisa matang full, dan 100 hari, ini 100 harian dia udah mulai berubah menjadi hitam. Cuman memang per berinya ini tidak terlalu besar karena memang ukurannya sudah maksimalnya segini, mau di GA pun paling cuman jadi panjang aja, tapi kalau ukuran maksimalnya cuma segini. Oke, saran buat teman-teman semua, jadi Jupiter ini sebaiknya kita biarkan dulu sampai menghitam seperti ini. Kalau sudah menghitam segini, dia manisnya lebih keluar, foxy-nya lebih menggigit ya, dibandingkan dia warnanya belum menghitam atau masih merah, merah menuju hitam, itu masih belum terlalu keluar. Kalau sudah seperti ini, saya jamin foxy-nya gigit banget. Kita sambil coba, hitamnya sudah mengkilap ya, bismillah. Foxy-nya keluar, dan bijinya seedless, dikunyah enak, nggak ganggu ya. Kalau Bogati kan dia bijinya lumayan besar, sedang ya, kayak anggur normal pada umumnya. Oke, jadi yang belum nanam, jangan lupa tanam. Tanam varian-varian yang muda atau bisa konsultasi, nanti ada kolom komentar di atau di tentang channel, ada nomor WhatsApp dan Tokopedia. Yang mau pesan bibitnya juga banyak, dan ini adalah varian yang sangat mudah dibuahkan juga. Pokoknya kuncinya pas begitu mau panen, kalian jangan siram terlalu banyak buahnya atau di medianya ya, supaya mendapatkan hasil buah yang maksimal dan manis, lezat ataupun bergizi guys. Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bagi yang belum nanam segera tertarik untuk nanam. Sampai di sini dulu, saya mau lanjutin untuk makan buahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.